Sore Sobat Medcom, kembali di Medcom Update. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengaku akan masih mengkaji dan meminta usulan-usulan dari semua pihak terkait pemekaran Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah. Dalam hal ini pun Kemendagri mengaku bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk pemekaran tersebut, melainkan keputusan pemekaran berada di tangan Dewan Otonomi Daerah. Tidak hanya itu, Kemendagri juga masih meminta usulan dari pihak masyarakat Papua sendiri, dan sebelumnya juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima aspirasi dari masyarakat terkait pemekaran tersebut, yakni pemekaran akan berada di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah. Berikut laporan selengkapnya terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan yang dinyatakan siap. Dan pernyataan akan disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. Halo. Halo, iya Pak. Selamat siang. Cindy dari Medcom.id. Iya, Mbak Cindy, ada apa? Iya, Pak. Konfirmasi dong, Pak, kepastian pemekaran Papua jadi 7 provinsi. Kan ada 2 yang sudah disepakati ya, Pak, kalau nggak salah. Kata siapa disepakati? Apa namanya? Kalau nggak salah, yang provinsi siapa? Bagian selatan, Pak Mendagri. Iya, Pak Mendagri yang bilang. Kapan Pak Menteri bilang? Sebentar, saya cek dulu berita coba sebelumnya. Cek deh. Yang benar aja lah, Mas. Pak Menteri kayak belum pernah setuju deh. Belum ada memastikan si Al. Belum ada, belum ada. Oh, belum ada ya? Kepastian gitu, Pak. Belum ada yang dipak. Yang kalau dipastikan itu kalau seandainya udah dibuka moratorium. Ini kan belum gitu loh. Ya? Tapi yang jadi Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah itu gimana, Pak? Bukan, itu kan bahasa Pak Menteri. Papua Selatan tuh sudah siap. Bapak bisa mengatakan ya. Artinya para stakeholder terkait di sana itu cukup siap gitu loh. Bupatinya, masyarakatnya, tokoh masyarakatnya siap gitu. Bukan berarti dimekarkan siap gitu. Tapi apakah bisa dimekarkan tidak dimekarkan kan keputusan bukan di menteri. Kan diputusan nanti bersama. Ada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan sebagainya. Gitu. Ada pertimbangan apa, Pak? Kenapa? Ada pertimbangan dari? Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Oh. Ada Dewan Pertimbangan Otonomi pun memberikan masukan nantinya. Jadi, saya ingin pertegas ya, Pak Menteri tidak pernah mengatakan akan memekarkan daerah Papua Selatan, Papua Tengah. Tetapi, kalau dilihat dari usulannya, dari masyarakat itu sepertinya sudah siap. Tapi apakah dimakan atau tidak dimakan itu kan keputusan bersama dengan DPR nanti. Ya. Berarti sampai saat ini tuh proses pemekaran Papua itu udah sampai mana, Pak? Kita sampai sekarang posisi masih mendengar dan mencermati usulan-usulan dari semua pihak. Nah, Papua Selatan mengusulkan Merauke, Boban Gigul, dan sebagainya. Itu kepala daerahnya semua sudah siap untuk mengusulkan. Jadi Pak Menteri itu mengatakan, ini Papua Selatan kayaknya siap, gitu. Bukan akan mau dimekarkan, siap, karena stakeholder-nya relatif siap semua. Tapi keputusan memekarkan bukan di Pak Menteri saja. Keputusan memekarkan nanti ada di DPR. Dan juga mendengarkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya. Itu Pak Cindy. Tolong diluruskan dong beritanya. Oke, baik Pak. Gitu ya. Apalagi? Berarti prosesnya itu pokoknya masih mendengarkan. Ya, posisinya ya, Kemendagri sekarang pada posisi mencermati dan mendengar seluruh aspirasi masyarakat. Membaca apa keinginan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan mencoba berdiskusi dengan semua pihak, termasuk dengan pihak Papua sendiri. Bukan berarti itu dikatakan kita akan memekarkan daerah. Kan kita harus mendengar masyarakat. Itu loh, ya. Lalu kalau untuk masalah batas wilayah itu juga harus diselesaikan nggak sih, Pak? Iya, termasuk hal-hal seperti itu. Artinya kita mendengarkan masyarakat, kemudian kita tanya masyarakat, apakah ketika kita akan memekarkan daerah ini, batas-batasnya sudah jelas belum? Kemudian persyaratannya lain sudah siap belum? Nah, itulah
kita pada posisi mendengar. Mendengar dan mencermati dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Oke, berarti jadi bukan berarti kita belum memekarkan ya, tidak ada bahasa selatan akan memekarkan atau tengah memekar, belum ada. Oke. Keputusan pemekaran itu harus dengan undang-undang. Dan undang-undang itu dibahas oleh DPR RI bersama dengan pemerintah. Jadi sampai sejauh ini posisi Kemendagri sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita masih mendengar dan mencermati ya dinamika dan bahasa-bahasa masyarakat. Gitu loh. Ya. Oke. Okay. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Iya, iya. Demikian laporan dari saya, kembali ke Medcom Update selanjutnya.